Itu. Marvel juga tuh aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, wadidaw-wadidaw semuanya, pada malam yang berbahagia ini ya, masih seperti biasa yang ingin Mimi katakan adalah kabar terkini Mark Marquez dan kabar terkini para rider lainnya juga yang menurut kita oke, kita akan bahas ya. Untuk sekali lagi Mimi umumkan yang mana tidak ada MotoGP hari ini ya, tidak ada FP1, tidak ada semuanya, nggak ada, yang ada minggu depan ya. Minggu depan stay tune saja ya. Oke, untuk kali ini ingin Mimi katakan yang mana kabar terkini Mark Marquez ya. Teman-teman bisa saja langsung ke Instagramnya Mark Marquez ya, sebagaimana Mark Marquez memuat gambar ya di reelnya, yaitu dengan vitamin apa ini, vitamin Endograss 226 ERS ya. Ini apa namanya, penambah tenaga teman-teman ya. Dan persiapan yang mana dia ingin berbasikal atau bersepeda ya. Dan ini adalah video ya, ada lembu di sana. Ada lembu juga di sana ya, banteng ya. Oke, Alex Marquez ada juga. Oke, itu saja untuk kabar terkini Mark Marquez yang dia tunjukkan teman-teman ya. Dan kabar lainnya yang mana ingin Mimi katakan adalah Mark Marquez di sini sudah mulai kena mental ya teman-teman. Kenapa Mimi katakan begitu? Bukan Mimi yang katakan, Mark Marquez sendiri yang katakan ya, yang mana mentalitas dia sudah mulai melemah ya. Bisa kita katakan mungkin efek dari umur juga ya, bisa dikatakan begitu kalau kata tetangga begitu ya. Namun di sini ada tujuan ya, ada maksud kenapa Mark Marquez kena mental di MotoGP Inggris kemarin ya. Ada maksudnya kenapa. Jadi di sini Mark Marquez kemarin seperti mana di sprint race ya, kita lihat kemarin terjatuh ya, dan dia di sini mengatakan itu adalah normal atau memang 100% itu kesalahan dia sendiri yang dikatakan oleh Mark Marquez. Jadi di sini lagi adalah masalah mentalitas ya. Tanpa kecelakaan pada hari Sabtu mungkin podium bisa terjadi, namun karena mentalitas saya tidak ingin mengambil resiko. Ya, jadi di saat race Mark Marquez sudah tidak mengambil resiko lagi. Kenapa? Karena dia ingin mempersiapkan diri untuk MotoGP Austria. Ya, di Austria Red Bull Ring teman-teman ya. Mungkin di situ Mark Marquez memandang atau melihat ada peluang besar di sirkuit Austria atau di sirkuit Red Bull Ring ya. Mungkin ada besar peluang untuk kemenangan bagi Mark Marquez. Sebab itu dia tidak mengambil resiko di MotoGP Inggris kemarin. Sebagaimana satu detik memisahkan Mark Marquez dari rekan tim barunya untuk musim depan, Pecco Bagnaia, yang meraih podium ketiga di Grand Prix Inggris. Sebuah podium yang menurut pembalap Gresini itu mungkin saja bisa diraihnya seandainya tidak terjatuh saat sprint race. Karena hal itu akan membuatnya mengambil lebih banyak resiko pada minggu. Ini tanpa takut terjatuh lagi dan menyalip Alex Espargaro lebih cepat. Sebagaimana dia mengatakan, tanpa kecelakaan pada hari Sabtu mungkin podium bisa terjadi, atau mungkin kecelakaan lain, kata Mark Marquez. Saat menyalip Alex, saya melakukan dua lap untuk mendapatkan jarak, tetapi saya lebih melihat ke arah orang-orang di belakang saya daripada ke arah Pecco.
Namun karena mentalitas saya tidak ingin mengambil resiko melakukan dua kesalahan di akhir pekan yang sama. Saya lebih memilih untuk menghemat dan pergi ke Austria dengan percaya diri daripada mengambil resiko terjatuh lagi. Hari ini saya harus menggunakan kepala saya lebih banyak daripada hati saya. Jadi ini jelas teman-teman ya, jelas Mark Marquez sendiri yang mengatakan alasan mentalnya kurang di MotoGP Inggris karena alasan pertama adalah sebab terjatuh di saat sprint race ya. Kalau Mark Marquez katakan kalau seandainya tidak jatuh di saat sprint race, kemungkinan besar di saat race dia akan mendapatkan podium. Baik podium 2 atau 3 itu yang penting podium, percaya diri. Kenapa? Karena Mark Marquez tidak mau terjatuh lagi dan tidak mau merusak. Sebab dia percaya diri akan bisa bersaing di saat MotoGP Austria nanti minggu depan ya. Sebab itu Mark Marquez tidak mengambil terlalu banyak resiko ya. Namun kita bisa lihat di situ di saat Mark Marquez di posisi keempat di MotoGP Inggris kemarin ya, di dua lap terakhir, kalau teman-teman bisa perhatikan dua lap terakhir jaraknya yaitu dalam 2 detik teman-teman, 2 detik. Namun di saat last lap Mark Marquez bisa membuat gap tersebut hingga 0,9 sekian detik. Sudah hilang 1 detik teman-teman sampai gitu ya. Berarti di sini bisa kita lihat Mark Marquez bukan alasan, berarti bukan alasan. Bisa kita lihat yang saat kalau enggak percaya teman-teman bisa lihat siaran ulangnya di 2 detik terakhir. Ya, 2 detik terakhir, 2 lap terakhir ya, di situ nampak ya. Berarti di sini alasan Mark Marquez hanya untuk bisa lebih percaya diri lagi, bisa mengambil resiko lebih banyak yaitu di saat MotoGP Austria nanti ya. Dan di sini bukan Mark Marquez aja yang kena mental ya. Pernyataan dari si Pecco Bagnaia juga begitu. Kenapa Pecco Bagnaia bertahan di posisi ketiga padahal dia sudah bisa bersaing dengan Jorge Martin di depan? Karena apa? Karena si Pecco Bagnaia sudah juga mengatakan dia tidak mau terjatuh seperti di sprint race. Berarti alasan Mark Marquez dengan Pecco Bagnaia ini sepertinya sama sekali, sama. Maksudnya sepertinya mereka hampir sepemikiran, ya. Karena Pecco Bagnaia juga merasakan kalau dia mengambil resiko pasti akan crash juga. Sebab itu Pecco Bagnaia bertahan sekuat tenaga di posisi ketiga, ya. Itu Pecco Bagnaia sendiri yang mengatakan. Jadi ini sama-sama ya, berarti Pecco Bagnaia boleh katakan dia sudah memiliki naluri atau jiwa untuk gimana gitu sudah ada gitu ya untuk Pecco Bagnaia ya. Berarti sama seperti itu juga Mark Marquez ya, Mark Marquez katakan gitu. Ya. Oke teman-teman, untuk lainnya ya, untuk lainnya si Alex Marquez saja kita bilang ya, untuk Alex Marquez yang mana Alex Marquez di sini meminta ya untuk supaya bos Ducati supaya berlibur saja katanya. Kenapa dia menyuruh bos Ducati liburan? Karena si Alex Marquez ini merasa tahun depan, tahun 2025 dia tetap bersama Gresini, namun dia harus memakai motor bekas juga. Jadi di sini jelas-jelas motor bekas Ducati sangat jauh berbeda dengan motor terbaru nanti. Jadi si saran si Alex Marquez ini kalau bisa si Gigi Dall'Igna ini kalau bisa enggak usah masuk kerja dulu. Supaya apa? Supaya motor baru nanti, motor pabrikan terbaru nanti tidak terlalu banyak pengembangannya, kata si Alex Marquez. Ini lelucon si Alex Marquez ya. Yang mana dia mengatakan sebentar. Semoga Gigi Dall'Igna akan berlibur pada akhir musim sehingga motor Ducati yang baru tidak terlalu banyak berkembang. Dengan begitu paket kami akan lebih seimbang dengan motor yang baru, ujar Alex Marquez.
Jadi si Alex Marquez ini mengharapkan si Gigi Dalina itu kalau bisa liburan lah dulu, nggak usah ikut campur dalam pengembangan ya, supaya motor tahun 2025 nanti dengan 2024 tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Parah Alex Marquez. Oke lah teman, itu saja untuk informasi yang Mimi dapat sampaikan untuk berita hari ini ya. Jangan lupa bersama seperti biasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.